Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel saya Langsung saja di video kali ini saya akan ngasih tutorial Bagaimana cara mengubah atau mengganti bahasa di tiktok ya Jadi misalnya bahasa inggris ingin kalian rubah ke bahasa indonesia Atau bahasa indonesia ingin kalian rubah bahasa inggris bisa Caranya klik menu profil kalian di pojok kanan bawah ya Kemudian klik ikon tiga garis di pojok kanan atas seperti ini Ini contohnya saya akan mengubah dari bahasa inggris ke indonesia ya Caranya masuk ke menu setting dan privasi yang paling bawah ini. Nah, scroll ke bawah terus sampai mentok kalian menemukan yang namanya ini. Language ya, sorry. Jadi di menu ini. Di menu konten dan display, kalian pilih menu language ya. Ini ya. Klik. Kemudian yang paling atas nih teman-teman ya, apply APP language ini kan Inggris nih. Kalian rubah nih teman-teman ya. Dalam bahasa Indonesia misalnya ini. Kalau udah kita klik down nih yang pojok kanan atas, down. Dah, jadi kalau kita klik profil, klik ikon tiga garis di sini ya, masuknya udah bahasa Indonesia dia, ya. Kalau merubah ke bahasa Inggris ya, masuk ke pengaturan dan privasi sama kayak tadi, masuk ke menu sini teman-teman ya, yang tadi bahasa ini, tinggal kalian rubah yang paling atas, ya. Mau bahasa apa itu terserah. Oke, itu aja, semoga berguna bermanfaat. Terima kasih.